Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sepeda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang di Masjid Agung Jawa Tengah, MAJT, di depan Menara 99, Menara Asmaul Husna. Kita hari ini bersepedaan untuk menanamkan jiwa, mental, raga yang sehat. Insya Allah dengan kita bersepeda, insya Allah kita akan sehat lahir batin, dan kita akan mendapatkan keistimewaan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjadi orang yang sehat walafiat lahir maupun batin untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Untuk itu, maka saudara-saudara yang belum punya sepeda, silahkan beli sepeda di Pasifik. Ya, insya Allah dengan kita bersepeda setiap Ahad di Masjid Agung Jawa Tengah, kita akan mendapatkan kebugaran badan kita, jasmaniah kita, dan kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Salam dari semua jamaah pengajian di seluruh jamaah yang ada di Kota Semarang, MAJT dan sekitarnya, keluarga besar Jamiatul Mubalighin, keluarga besar Ittihadul Mubalighin, dan keluarga besar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah, Radio RRI, dan semua jamaah saya yang ada di Kota Semarang. Yuk kita goes bareng. Mudah-mudahan kita selalu bugar, sehat jasmani rohani, senang makmur bejo mulya donya lan akhirat. Sekian, terima kasih. Yuk kita bersepedaan. Bismillah, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat sepeda yang saya hormati, beginilah suasana yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah di pelataran MAJT dekat menara. Di sana ada tangga yang besar untuk jalan-jalan bisa, untuk melihat payung elektrik bisa, untuk sepedaan muter-muter juga boleh, kalau mau ngopi juga ada. Dan insya Allah setelah ini kita juga nanti akan mencicipi sarapan ya, soto ada, gudeg Jogja juga ada. Jangan lupa selalu kita menjaga kebugaran, kesehatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap Ahad pagi Masjid Agung Jawa Tengah alhamdulillah terbuka untuk umum. Jadi siapa yang akan goes bareng jalan-jalan dan menikmati indahnya panorama Masjid Agung Jawa Tengah, juga nanti mungkin bisa naik di Menara Asmaul Husna yang ketinggiannya 99 meter sesuai dengan jumlah Asmaul Husna. Insya Allah di sana banyak sekali tempat-tempat budaya-budaya yang ada di Indonesia, yaitu digelarnya sebuah pariwisata-pariwisata, nuansa-nuansa kebudayaan yang ada di Indonesia ada di sana semua. Dan di sana juga ada Ka'bah yang semua itu bisa untuk kita mengadakan pelatihan ya, manasik, yaitu untuk haji dan umroh. Ada juga di sana terdapat sofa dan marwah ya, semua itu bisa kita adakan di sini untuk kita manasik bersama sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama. Selamat untuk bersepedaan bersama, jangan lupa setiap Ahad pagi di Masjid Agung Jawa Tengah. Juga dengarkan Radio Dais setiap hari selama berlangsungnya acara 4:30 sampai 5:30, yaitu adanya pengajian kajian Islam juga di Menara Asmaul Husna. Radio Dais live atau on air 107,9 FM. Juga ada di TVku setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Selamat bersepedaan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.